حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa lagi di channel yang kita banggakan ini, dan mudah-mudahan, topik yang akan kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tidak lupa sholawat dan salam, selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah, amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas 6 tanda datangnya kematian sejak 100 hari pertama menurut Imam Al-Ghazali. Setiap manusia akan meninggal. Kapan, di mana, dan kondisi seperti apa seseorang akan berpulang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Ajal kita mungkin saja sudah dekat. Bisa hari ini, esok, lusa, atau mungkin juga masih lama. Semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tercatat di Lauhul Mahfudz. Kematian tidak mengenal usia. Ada yang meninggal saat masih dalam kandungan, usia balita, menginjak dewasa, bahkan ada pula yang meninggal di usia tua. Penyebab kematian juga bisa beragam. Ada yang karena sakit, kecelakaan, atau terkadang ada pula yang tiba-tiba. Memang kematian seseorang tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan keimanan dan ketakwaan kepadanya bisa peka terhadap tanda-tanda kematian yang akan mendatanginya. Imam Al-Ghazali merupakan salah satu hamba Allah yang mengetahui tanda-tanda kematiannya, sehingga ia bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi sakaratul maut. Adapun tanda-tanda datangnya kematian menurut Imam Al-Ghazali. Tanda-tanda menjelang kematian. 1. Tanda-tanda kematian 100 hari pertama. Setelah waktu asyar, seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki seolah bergetar hingga menggigil. Bagi mereka yang menyadari tanda ini tentu akan memanfaatkan waktu hidupnya dengan sebaik mungkin untuk mencari bekal yang akan dibawa mati nanti. Tanda kedua 40 hari sebelum kematian. Tanda kedua ini menjelang ajal menjemput ini lazim terjadi setelah waktu asyar. Pada bagian pusat akan terasa berdenyut. Selain itu diriwayatkan pula bahwa sebelum ajal menjemput, telinga terasa berdengung secara terus-menerus. Tanda ketiga 7 hari sebelum kematian. Bagi orang yang tengah sakit keras selera makan akan meningkat pada hari ketujuh menjelang kematian. Biasanya ingin menikmati makanan tertentu sesuai keinginannya. Tanda keempat 3 hari sebelum kematian. Lazim dirasakan adanya denyutan pada tengah dahi, nafsu makan menurun atau bahkan tidak mau makan. Mata akan terlihat memudar sehingga tidak lagi bersinar, hidung perlahan turun, telinga terlihat layu dan telapak kaki sukar ditegakkan. Tanda kelima sehari sebelum kematian. Lazim terasa sebuah denyutan pada bagian ubun-ubun sesudah waktu asyar. Ini pertanda bahwa tidak akan menemui waktu asyar di keesokan harinya. 6. Tanda akhir di mana kematian telah datang. Terasa dingin di bagian pusat hingga turun ke pinggang selanjutnya menjalar naik ke bagian halqum. Jika demikian, harus senantiasa berzikir dan mengucapkan kalimat syahadat secara terus-menerus sampai malaikat maut menghampiri dan menjemput ruh untuk kembali kepada Allah yang memilikinya. Terlepas dari tanda-tanda itu, ada kalanya kematian datang mendadak. Saat pagi hari kita masih bertemu, namun ternyata siang harinya sudah berpulang. Tentu semua ini sudah menjadi ketentuannya. Kita tidak bisa menghindar dari kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surat Al-A'raf 34. Semoga kita bisa mempersiapkan sebaik mungkin sebelum kematian tiba.
Saat berpulang kepadanya semoga kita bisa mendapat predikat meninggal husnul khotimah. Amin. Sahabat yang beriman, terima kasih telah menonton video kami tentang 6 tanda datangnya kematian sejak 100 hari pertama. Semoga informasi yang disampaikan dapat menjadi renungan bagi kita semua untuk lebih menghargai setiap momen kehidupan yang diberikan. Mari kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan kesiapan menghadapi akhirat. Sampai jumpa di video berikutnya dan mari kita terus memperkuat persiapan saat menghadapi perjalanan menuju akhirat. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam menonton video ini. Cukup sekian, akhiru kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.